Terus bertemu lagi bersama Upin dan Ipin, teman-teman. Wush, Ipin, Pin, ngapain di situ, Pin? Waduh, dia tembak-tembakan dengan mereka, guys. Aku mau naik motor biar dia ikut. Ayo, kita pergi dari sini. Wih, mau kemana, Upin? Kita mau pergi ke suatu tempat, kita berdua ada misi. Tapi aku ceritakan dulu sama kamu ya. Kamu masih ingat nggak tempat... Ipin, Pin, aku nyangkut, Pin. Aduh, kenapa, Upin? Kamu masih ingat nggak tempat pembuangan mayat yang kita temukan bersama teman-teman yang lain waktu itu? Iya, aku ingat. Emangnya kenapa? Ayo kita berdua pergi ke sana. Kita berdua bakar tempat itu, Pin. Kamu mau nggak? Waduh, seru juga itu, Pin. Ayo kita pergi. Oke. Ha, ternyata kamu juga suka ya. Iya. Waduh. Oke, kita berdua langsung pergi ke tempat itu ya. Pin dan Ipin akan pergi ke tempat pembuangan mayat, guys. Wah, ini sudah malam. Tapi, Pin, kamu takut nggak, Pin? Aku tidak takut, Pin. Oke, bagus kalau begitu. Kita akan pergi ke tempat pembuangan mayat dan Upin dan Ipin akan membakarnya, guys. Wih, kalian lihat ya. Upin dan Ipin akan membakar tempat pembuangan mayat itu, guys ya. Upin, kamu jangan tembak-tembak Pak Polisi, nanti kita dikejar. Tidak apa-apa, Upin, mereka takut sama aku. Waduh. Waduh, tempatnya ada di luar kota, guys ya. Upin dan Ipin akan membakar tempat pembuangan mayat dan di situ masih ada banyak masih ada mayat-mayatnya, guys. Wah, kalian lihat pokoknya tempat itu. Waduh, Pin, pelan-pelan dong. Iya, maaf. Aduh. Terjatuh Pin dan Ipin, guys. Ayo sini Pin naik. Wah, Upin terlalu cepat. Waduh. Untung saja tidak terluka ya. Wih, hati-hati dong Upin walaupun kamu cepat-cepat. Iya, maaf. Pin dan Ipin turun dari mana jalannya ya? Kita lewat dari sini aja, guys. Bukan, ding. Upin dan Ipin harus lewat dari mana nih, Pin? Aku lupa jalannya. Kita harus cari jembatan dulu, Pin. Oke, baik. Kalau begitu, Upin lewat di sini aja ya. Iya. Oke. Wah, tempatnya lumayan jauh nih, guys. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita akan berhasil membakar tempat pembuangan mayat di malam hari ini, guys. Wah, Upin sangat... sudah tidak sabar, guys. Kita lewat hutan aja biar cepat nih. Pokoknya Upin dan Ipin harus mencari jembatan ya, guys. Upin dan Ipin harus cari jembatan. Wah, kok keluarnya di sini Upin dan Ipin? Lewat mana nih biar kita bisa temukan jembatan? Bukan jembatan ini. Hampir terjatuh di sungai Upin dan Ipin. Ini kan jembatan yang di bawahnya ada sungai. Waduh! Wah, ada pocong di jalan. Wah, kampret. Upin dan Ipin. Ipin, kamu lihat nggak, Pin? Aku tidak lihat, Upin. Wah, ternyata di jembatan tadi ada pocong, guys, di tengah jalan. Tapi Ipin nggak lihat. Payah kamu, Pin, nanti kita lewat di situ lagi ya, baru kamu akan lihat ada pocong di tengah jalan. Ah, emang iya? Iya. Sudah, sabar, kita fokus di misi ini dulu untuk membakar tempat pembuangan mayat dulu ya. Iya, baik kalau begitu. Soalnya nanti kalau kita langsung ke awas ada rel kereta di sini. Iya, ada. Ini dia. Wow, ini sudah dekat, guys. Kalian lihat ya, tempat pembuangan mayat-mayat yang sangat tidak terlalu banyak sih. Tapi pokoknya adalah mayat-mayatnya di situ ya, teman-temannya. Nah, kita sudah sampai nih, guys. Tempatnya di daerah sini. Di sebelah mana itu ya, Ipin ya? Itu lurus-lurus. Oh iya, aku sudah tahu di sini tempatnya, guys. Dan inilah dia. Oh, ada mobil di sini. Ini mobilnya tidak pernah ada yang ambil ya, Ipin ya? Iya. Ini dia mayat-mayatnya, guys. Wow, coba lihat. Ada tempat pembungkus mayat-mayat, guys. Kalian lihat tuh. Tuh kan mayat-mayat manusia ini, teman-teman. Ipin, kamu turun ke sini, emangnya kamu bisa naik? Iya, bisa. Oh, kirain tidak bisa. Ini kan ada jalannya. Oh iya benar. Wah, sekarang aku akan membakarnya. Sabar, aku cari api Upin dulu ya. Di mana nih? Ah, ini dia. Awas, Pin, jangan deket-deket. Upin mau membakarnya. Terbakar, guys. Tapi mayat-mayatnya tidak mau terbakar ini. Kita mundur lagi, Pin. Sini, Pin. Jangan terlalu dekat. Nah, itu dia sudah terbakar, guys. Gukil. Wah, pembakaran mayat-mayat Upin dan Ipin melihat langsung. Terbakar, guys. Wih, gokil. Upin dan Ipin. Upin, kita tidak boleh lama-lama, nanti bisa dimarahin sama orang. Waduh, iya. Waduh. Sabar. Satu lagi. Nah, terbakar banyak apinya, guys. Wih, ayo Pin, kita pergi, Pin. Cepat, nanti ada yang lihat. Iya, nanti kita berdua bisa ditangkap sama Pak Polisi. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo kita balik. Upin dan Ipin berhasil membakar tempat pembuangan mayat, guys. Wah,
Ternyata seru juga ya. Tapi kita tidak sempat melihat, Pin, apakah mayat-mayat itu terbakar atau tidak. Nanti kita datang lagi, kapan-kapan kita lihat. Wah, tapi kalau dia tidak terbakar bagaimana, Pin? Berarti dijaga oleh hantu tempat itu ya? Iya, soalnya mobil yang di situ juga tidak pernah ada orang yang berani ambil. Iya, wah, benar juga. Nanti kita akan periksa lagi ya, Pin ya. Iya, nanti kita periksa, Upin. Oke, baiklah kalau begitu. Kita balik dulu, guys. Wih, Upin dan Ipin datang dari kota yang lain. Baliknya, ya ampun. Ya tenggelam. Bagaimana ini?